dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 11 Allah nyatakan ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menempuh seseorang, terjadi terhadap seseorang illa kecuali biiznillah, atas izin Allah. Di dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah SAW bersabda man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan, ya, hamba yang dikehendaki Allah kebaikan, yusib minhu, maka Allah berikan ujian, apakah dalam bentuk musibah atau dalam bentuk lainnya. Yang terakhir, yang ketiga, bahwa ujian musibah yang Allah berikan itu adalah salah satu bentuk illa kafarallahu biha anhu, bahwa musibah ujian itu adalah salah satu bentuk yang Allah inginkan agar dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa ala kunyatin salihah. Al-Fatihah. Allahumma ya Allah, ya Rabbul Rahim, ya Allah, sungguh banyak musibah yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, ya Allah. Oleh karena kami berharap dan berdoa kepada-Mu, ya Allah, khususnya yang telah mendahului kami, ampunilah dosa-dosa mereka, tempatkanlah dia di sisi terbaik bersama orang-orang solih, orang-orang yang Engkau muliakan. Jadikanlah kubur mereka sebagaimana taman-taman surga. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.